Oke, kembali dengan tutorial Simatron. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang cara membuat database scatter di dalam file Simatron NZ. Di video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu membuat scatter library. Oke, adapun caranya, kita tutup terlebih dulu dialog scatter. Kita masuk ke tools, kemudian kita masuk ke library scatter. Di sini selain ada cutter library, di sini juga ada holder dan extension. Cara mendefinisikannya kurang lebih sama. Jadi jika kita nanti punya data holder, contohnya seperti ini kita bisa buat. Adapun contoh data holder yang saya punya, ini saya ambil dari comment tooling system karena mereka menyediakan data yang cukup bagus, yaitu data berupa 2D seperti ini. Dan selain dengan dari data 2D, mereka juga menyediakan data 3D, sehingga data yang tidak lengkap pada 2D kita bisa lakukan pengukuran secara langsung menggunakan data 3D nya oke. Kemudian extension juga kurang lebih sama. Jadi di sini ini juga data dari comment tooling system. Mereka hanya menyediakan satu extension. Oke. Saya juga punya data yang lain untuk holder library, yaitu data drill chuck. Kurang lebih seperti ini. Oke, itu contoh untuk holder dan extension. Sekarang kita ke cutter library. Untuk cutter library, di sini yang kita pertama lakukan adalah kita bisa buat new cutter library. Misalnya cutter saya. Kemudian kita bisa beli ke compound. Compound ini dengan menggunakan library compound kita bisa menggabungkan antara library dalam format library ataupun database scatter dalam format NC. Jadi kita bisa pilih compound saja, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa menentukan. Sebagai contoh, saya buat terlebih dulu file CHL. Nah, ini saya punya file CHL yang sudah pernah saya buat sebelumnya. Jadi ini bisa saya tambahkan atau saya bisa buat baru. Jadi misalnya new CHL, create. Nanti file tersebut akan muncul di sini. Berikutnya ini klik OK. Dan di sini kita bisa menambahkan cutter apa saja yang akan kita letakkan pada ini lib cutter saya. Sebagai contoh, saya punya database cutter di sini, data dari YG, YG carbide and mill. Jadi ini general carbide, dimana mereka menyediakan end mill dari diameter 2 ke diameter 20 dengan data length-nya kurang lebih seperti ini. Dan di sini juga tersedia data machining-nya. Oke, kita coba masukkan. Kita ambil saja, tidak usah semuanya, kita ambil sebagian, misalnya dari diameter 5 ke diameter 8. Oke, kita mulai. Jadi saya buat new cutter end mill 5 atau dia 5. Kemudian di sini saya isi 5. Kemudian cut length, kita bisa pada dasarnya cut length
tidak terlalu penting untuk diisi di awal, tapi kalau misalnya lebih lengkap, saya pikir lebih bagus. Jadi 8, kemudian total lengthnya 32. Jadi kita gunakan 8. Ini 32. Oke, kemudian machining parameter. Di sini kita bisa input feed dan spin atau VC dan FZ. Untuk YG, mereka menyediakan data feed dan RPM dan feed. Jadi untuk diameter 6 kita bisa pilih. Misalnya saya gunakan untuk yang ini misalnya. Ini saja. Oke, kita gunakan data dari RPM 1800 dan feednya 270. RPM 1800 270. Jadi jika kita hanya punya data feed dan spin, VC dan VC dan feed per tooth, itu akan langsung tertampil di sini. Kita tinggal menambahkan number of teeth. Jadi ini saya input saja 4, jadi nilai feednya akan lebih besar. Oke, kemudian untuk motion parameter kita juga bisa tambahkan, misalnya N5 misalnya 0,5, kemudian ininya misalnya 2. Oke, kemudian cutting mode saya tambahkan climb, plan size tidak usah diisi, misalnya untuk ramp angle saya gunakan 5. Untuk di sini data spindle direction clockwise, kemudian coolant fluid ini saya apply. Lalu saya lanjut dengan cutter berikutnya, diameter 6. Untuk data sepertinya kurang lebih masih sama, tapi kita bisa ya masih sama. Kemudian untuk RPM dan feed ini 1400 dan 270. Kemudian motion parameter kita ubah sedikit, kemudian apply. Lalu berikutnya N-8. Nah, saya masih salah input di sini. Oke, ini 8. Kemudian machine parameter. Oh, saya juga salah input di sini. Ini 220, ini 1800. Ini 1400. Oke, 220 untuk end mill ini. 220. Kemudian end mill 6. 1800. Mill 8. 1400. Oke. Saya buat masih datanya kurang lebih sama. Kemudian yang berikutnya saya buat cutter baru. Kali ini saya menggunakan data dari cutter yang lain, dimana untuk cutter saya dari Ceratizit, di sini datanya adalah VC dan feed per tooth. Jadi kita ambil contoh saja, misalnya dari diameter 10 sampai 14. Oke, ini diameter N-mil 10. 10.
untuk cut length. Ini 72 dan 22. Di sini 72. Untuk masking parameter, kita gunakan saja yang masking style di sini. VC 175 dengan fit per tooth. Kita gunakan angka di sini 0,05. Jadi VC kita isi 175. 0,05. Data yang lain kurang lebih sama. Untuk motion saya buat sedikit lebih besar. Oke. N-12. Oke, ini sementara kita biarkan sama. Fit per tooth-nya masih sama 0,05. Masking steel juga 175. Satu lagi diambil diameter 14, kemudian nah ini bisa kita gunakan 0,06. Sedangkan untuk length-nya kira-kira seperti ini. Kemudian karena ini adalah database compound, jadi kita bisa menambahkan library dari file NC Simatron. Jadi kita tinggal browse saja, kemudian masukkan database file database cutter NC. Kita lihat di sini logonya berbeda, tag-nya juga berbeda. Ini adalah contoh cutter yang kemarin kita sempat buat di video yang terdahulu. Kemudian okay, kita bisa atur untuk numbernya. Tapi karena saya menggunakan file NC, yang ada yang di sini tersedia librarynya sudah di load, jadi sepertinya di sini ada yang sudah read only. Jadi sementara kita biarkan saja dulu. Oke. Ya karena ini sudah di load di sini, jadi ini saya coba delete terlebih dulu, kemudian saya ulang cutter library, kemudian ini saya coba urutkan. Ini urutannya saya tidak atur lagi. Sepertinya karena formatnya berbeda, jadi ada yang read only. Jadi khususnya dari database cutter ELT, jadi dari file Simatron itu hanya read only. Tapi tidak masalah, karena seandainya kita load, nanti kita bisa rename nama, magazine number dan sebagainya.
efek dari penggunaan database Cutter Compound ya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana database Cutter tadi ditambahkan dengan extension dan holder. Jadi ini adalah contoh holder yang saya pernah buat. Ini diameter 5. Jadi oh, di sini tidak ada untuk cutter tipe ini. Jadi karena ini semuanya tipe besar. Oke. Jadi sepertinya harus menggunakan extension. Jadi kita pilih aja misalnya diameter untuk diameter 10. Namun ditambahkan extension. Kira-kira seperti ini. Untuk clear length, jika di awal kita sudah input full cutter length, maka kita bisa ganti clear length ya, dimana full clear length yang sebelumnya di sini itu akan menjadi full cutter length, sedangkan clear length ini adalah full cutter length dikurangi clear length, sehingga di sini ada angka untuk grip. Oke, kita coba untuk membuka sebuah file NC baru, lalu kita coba untuk akses library yang baru saja kita buat. Jadi di sini ambil dari cutter library, dan ini adalah database yang tadi barusan kita buat. Nah ini, jadi kita bisa load, kita bisa gunakan ini untuk program yang kita buat. Semakin lengkap data yang kita tampilkan di sini, itu akan semakin memudahkan kita. Oke, demikian untuk tutorial kali ini. Selamat mencoba, salam save and calculate.